Iya. Oh. Hai sahabat Maya Mix Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Halo sahabat Maya Mix Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Tanaman di lapangan belum sempat dipotong. Dua, kami ucapkan terima kasih pada kedua tim yang sudah hadir di lapangan teman-teman yang sudah melakukan untuk bencana dalam penanganan Depok dari desa Kebonan dan Gajah dari desa Kebonan. Terima kasih yang merasa tanah mungkin yang biru, berdoa kasih lagi ke Pak. Di kapten di mana? Ben. Oke. Bayang. Oke, kita berjumpa kembali di laga persahabatan. Ya, tim Red Games dari Desa Raja Jawat, Kecamatan Tugdana melawan Depok FC dari Desa Tugdana, Kecamatan Tugdana. Oke, langsung saja kita saksikan. Ya, tendangan pojok Red Game FC. Mampukah menjebol gawang? Ya, sayang sekali. Offside, mampukah? Iya, yeah. Dihalau oleh pemain Depok FC sehingga gagal menjebol gawang Depok FC. Mampukah Red Games membobol gawang Depok FC? Iya, gol untuk Red Game FC di babak yang pertama 1-0. Ayo, ayo, ayo.
Iya, gol yang kedua kalinya untuk Red Games FC. Masih di babak yang pertama. Tendangan yang begitu sempurna dilakukan oleh pemain Red Game FC. 2 untuk Red Game dan 0 untuk Depok FC. Mampukah Depok FC? Wow, mantap. Ya, hampir saja tendangan Depok FC membobol gawang Red Games. Sedikit lagi ya. Mengenai gawang. Tendangan keras oleh Depok FC. Iya, oh, hampir saja, sayang sekali umpan yang begitu manis disia-siakan oleh tim dari pemain Red Games dengan yang jauh di atas gawang. Iya. Apakah, oh, tendangan jauh. Iya, babak yang pertama selesai. Skor Red Games 2 dan Depok FC 0. Oke, jangan kemana-mana ya. Nanti kita saksikan di babak yang kedua. Babak yang kedua dimulai. Ya, skor 2 Red Games dan 0 Depok FC. Jangan lupa subscribe. Mampukah di babak yang kedua ini Depok FC jebol gawang Red Games FC? Mampukah Depok FC? Iya, masih dihalau oleh pemain Red Game FC. Tendangan jauh, ya, ditangkap manis oleh penjaga gawang Red Game. Pindah, pindah.
Hebok FC. Sayang sekali. Win game. Oh. Kesempatannya sangat disia-siakan oleh pemain Red Games FC ya. Umpan yang begitu sempurna. Oke, tendangan sudut untuk Red Games. Ya, tendangan bebas untuk Depok FC. Mampukah jebol gawang Red Games? Oh, umpan ke temannya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata pelanggaran. Tendangan penalti untuk Depok FC. Mampukah? Ya, gol. Satu untuk Depok FC dan dua untuk Red Games. Hampir saja masih mengenai gawang. Green Games. Oh, offside.